Lama faragha min khidmati min khidmatihi fi binai baiti. Tatkala telah rampung oleh Nabi Ibrahim daripada khidmatnya Nabi Ibrahim pada membangun rumahnya Allah, Baitullah. Kaifa batahala ilallah, bagaimana merintih memohon kepada Allah. Fi an yatafaddala alaihi bil qabul, pada bahwa menganugerahkan Allah kepada Ibrahim dengan diterimanya. Faqala, maka berkata Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Duhai Tuhan kami, terimalah daripada kami akan bangun Ka'bah ini. Innaka antas sami'ul 'alim. Sesungguhnya engkau itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Walamma faragha min du'aihi qala, Rabbana wa taqabbal du'a. Dan tatkala telah selesai oleh Ibrahim daripada doanya Ibrahim, qala, berkata Nabi Ibrahim, Rabbana, duhai Tuhan kami, wa taqabbal du'ai, dan terimalah olehmu akan doaku. Fala in manna alayki bi qabuli hadhihi al-bita'atil muzjati, falaqad akmala an-ni'mata wa 'azzama min. Maka demi sesungguhnya jikalau menganugerahi oleh Allah alaiki, atas engkau wahai diri, biqabuli hadhil bidha'atil muzjati, dengan diterimanya ini ibadah yang bercampur dengan keburukan, maka demi sesungguhnya telah menyempurnakan oleh Allah akan nikmat. Wa'adzoma, ya, ada alif, ya, wa'adzomal minnata, dan membesarkan oleh Allah akan anugerah. Fayalaha min sa'adatin wa daulatin wa izin wa rif'atin. Fayalaha, maka wahai bagi diri, min sa'adatin, daripada keberuntungan,
wa daulatin dan kekuasaan, wa izin dan kemuliaan, wa rif'atin dan ketinggian. Wa kam tazayyana idzaka laki min khil'atin wa ni'matin wa dhukhrin wa karamatin. Wa kam, dan berapa banyak telah menghiasi oleh Allah idzaka, seketika itu nikmat disempurnakan. Laki bagimu nafsu min khil'atin, daripada perhiasan. Wa ni'matin dan nikmat, wa dhukhrin dan simpanan, wa karamatin dan kemuliaan. Wa in takunil ukhra fayalaha lahu, apalah fayalahu min khusranin wa gubnin wa hirmanin. Dan jika didapati al-ukhra oleh selainnya, fayalahu, maka alangkah baginya daripada kerugian, wa gubnin dan kerugian, wa hirmanin dan kehampaan. Fatami wastaghili bihadha syani. Fahtami, maka menganggap pentinglah olehmu wahai diri, dan sibukkanlah olehmu wahai diri, bihadha syani, dengan ini kelakuan. Fa'idha wadabta ala misli dhalika, maka apabila telah mengekali olehmu atas seperti yang demikian itu, wa karartahu, dan kau ulang-ulang akan dia, ala qalbika, atas kalbumu, indal faraghi, ketika rampung, min ta'atika, daripada ketaatan. Wasta'anta billahi azza wa jalla, dan kamu minta tolong kepada Allah azza wa jalla. Sorofaka anil iltifati ilal khalqi, niscaya memalingkan oleh Allah akan kamu daripada menoleh kepada makhluk, wan nafsi, dan kepada nafsu. Wasyagolaka, dan menyibukkan oleh Allah akan kamu, an muraatin, daripada keriaan, wa i'jabin, dan ujub, bangga diri. Wa ba'asaka, dan ala mahdil ikhlasi lillahi ta'ala, fit ta'ati wa tamassuki bidhikri minnatillahi ta'ala fi jami'il halati. Wa ba'asaka, dan mengutus, membawa oleh Allah akan kamu, ala mahdil ikhlasi, atas semata-mata keikhlasan lillahi, bagi Allah, fitta'ati, dalam segala ketaatan, wa tamassuki, dan berpegang teguh, bidhikri minnatillahi ta'ala, dengan menyebut-nyebut anugerah Allah, fi jami'il halati, pada seluruh keadaan. Wa yakhsululaka arja ta'atin tahiratin la aiba fiha. Wa yakhsululaka, dan hasil bagimu oleh yang paling diharapkannya, ketaatan yang suci, yang tidak ada cacat padanya. Wa khairatin, dan segala kebaikan, khalisatin, yang murni, la syauba fiha, yang tidak ada campuran padanya. Wa ibadatin maqbulatin, dan ibadah yang diterima, la naqsa fiha, yang tidak ada kekurangan padanya. Bal mislu hadhihi ta'ati, wa in hasalat fil umri masalan maratan wahidatan la ghairu, fa innaha bil haqiqati lakasirati. Bahkan seperti ini ketaatan,
jika hasil ia dalam seumur hidup umpamanya sekali saja, tak selainnya, maka sesungguhnya ketaatan itu secara hakikat sungguh yaitu banyak. Wala umri, demi seumur hidupku, innaha wa in qalla adaduha lakasura maknaha wa azuma qadruha. Sesungguhnya ketaatan itu sekalipun sedikit oleh bilangannya, demi sungguh banyak oleh maknanya dan besar oleh kadarnya. Wa kasura naf'uha, dan banyak oleh manfaatnya. Wa tabat uqbaha, dan bagus oleh akhirnya. Berapa kali ngaji? Tiga amat terakhir apa ngajinya? Hah? Bek? Amin ini tiga? Amin ini empat. Jadi masih ketemu kita ini. Baik, saya mau tutup kalau masih ketemu. Panjang, segini dulu. Wallah alam. Benar ya amin ini empat nih? Baik. Sampai wa inna taufiq. Belum selesai. Kalau saya habisin, nanti memulainya biar nanti aja. Kan begitu. Ada gak nanggung. Saudara sekalian yang mulia, semua kita ingin hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang hidupnya tidak ingin bahagia, siapapun dia. Maka orang yang pengen bahagia itu, di antara caranya ada 7 tahapan yang harus dilalui. Namanya yang keenam, aqobatul qawadih, tahapan keburukan-keburukan, celaan-celaan. Dan kita harus ngajak ngobrol sama diri kita, supaya kita benar tujuan ada di muka bumi ini. Ajak aja ngobrol di kaca. Menurutmu surga yang penuh dengan kenikmatan itu lebih baikkah, atau cuma dunia yang sementara? Ajak ngomong seperti pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau kemudian kita bilang surga adalah lebih tinggi, maka mestinya kamu itu harus nurut sama Allah. Walal akhiratu khairul laka minal dunya. Maka kita kudu benar di dalam berpikir bagaimana Tuhan muliakan kita dengan ibadah, dikasih bekal kemampuan segalanya, nikmat begitu banyak yang Allah berikan. Pada akhirnya, setelah ibadah kita kerjakan, saudara, apa yang harus dilakukan oleh kita? Apakah kudu didongeng-dongengin sebagai bentuk pamer oleh kita? Kata Imam Ghazali, bukan itu. Kalau kita sudah selesai daripada ibadah apapun dia, kita harus fokus minta ibadah itu diterima oleh Allah. Diterima. Makanya minimal doa habis sholat kan, doa habis puasa kan, doa habis baca Quran kan, paling minim Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawabur rahim. Minimal. Dan habis itu kabur dah. Salat, mau salat qobliyah, jangan lepas begitu aja. Mau tahajud kan, apa aja, doa. Bila kemudian kita sudah ibadah, tidak ada tugas
kecuali kita kudu memohon kepada Allah supaya ibadah kita diterima. Bukan kemudian kita pamer-pamer pengen disebut-sebut hebat. Kita kudu ngomong moga Allah terima. Setiap habis ibadah apa ya? Kita sedekah, waduh hebat kamu sedekah, moga Allah terima. Begitu. Kenapa? Kita ajak ngomong diri kita kalau habis ibadah. Wahai diri, kenapa Anda rindu pengen dipuji orang? Kenapa Anda rindu pengen dinilai orang? Dari ibadah yang Anda lakukan, padahal tidak ada tugas Anda kecuali memohon supaya ibadah yang Anda lakukan diterima oleh Allah. Siapa Anda, siapa Ibrahim? Ibrahim kekasih Allah, manusia teladan, nabi terhebat pada 3 zaman. Yahudi mengakui nabi terhebat, Nasrani mengakui, apalagilah kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah jelaskan, summa awhayna ilaiki anittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kuberikan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikuti milahnya Ibrahim, syariat dan ajarannya, kehidupan polanya daripada Ibrahim. Siapa kita? Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, saudara, ketika telah beres bangun Ka'bah, jadi pondasi mah udah ada dari dulu. Yang ngerehab abis banjir besar, tinggal puing-puingnya doang Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bukan bangun dari awal, bukan Ka'bah itu buatan, bukan. Nabi Ibrahim apa namanya, rehab doang, bangun ulang, tinggal pondasi doang. Gara-gara banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Ka'bah telah rapi, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh anaknya namanya Ismail, Ibrahim mengangkat tangan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tuhan, inilah yang saya bisa dalam mengabdi kepadamu, membangun Ka'bah ini kembali. Mohon Tuhan terima amalan kami. Ini kelas Nabi. Nabi aja enggak yakin diterima. Nabi enggak langsung Allahumma lantas jalan. Duduklah bentar, minta biar diterima ibadah yang dilakukan. Itu kelas Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, merintih kepada Allah supaya Allah anugerahi qabul pada pengkhidmatannya kepada Allah. Membangun Ka'bah, apa yang Allah suruh? Merintih, memohon sama Allah, diamini oleh putranya Ismail alaihi salam. Begitu. Apa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Engkau mendengar Tuhan pada permohonan kami biar diterima. Al-'Alim, Engkau Tuhan Maha Tahu tentang niat dan batin kami yang belum rapi. Kelas Nabi.
kayak begitu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas jangan. Ini ndak ngerti. Kalau habis salam langsung kabur aja, enggak ngerti. Tapi dia ngaji. Ada yang keliru kali ini. Ngaji tafsir. Tafsir. Mungkin yang dia baca tafsir jalan lain. Tafsir apa? Jalan lain. Begitu, bukan tafsir jalan lain. Salah. Ini Nabi Ibrahim kelasnya orang soleh, pangkatnya Nabi. Siapa kita Nabi bukan? Yakin banget ibadahnya diterima. Doa dulu. Doa. Apa? Gitu. Tuh paling minim habis berbuat apa aja dah. Kita baca bijahi tohar rasul. Jod. Rabbana bil qabul. Wahab lana kullasul rabbistajib li amin. Begitu. Doa dah kalau sendiri. Doa. Biar diterima sama Allah. Ibadah yang kita lakukan. Jod. Rabbana bil qabul. Begitu. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, minta kepada Allah, selalu ditutup Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, jadikan aku orang yang enggak pernah ninggalin salat seumur hidup, juga anak-anak cucuku. Begitu. Tuhan dengarkan permintaanku. Terimalah doaku. Nabi Ibrahim minta supaya doanya diterima. Ini kelas Nabi. Setiap ibadah selalu memohon agar diterima. Kelas Nabi. Siapa Anda? Doa udah mau nyalain Allah aja. Gua udah doa nih, minta dulu biar diterima doa Anda. Diterima. Diterima. Begitu. Diringi solawat ke habis solatnya. Jadi juga dengan solawat, solawatnya dilirik kan, mau udah pasti diterima. Masih ya solatnya enggak. Begitu. Jadi terima lah. Rabbana wa taqabbal du'a. Lalu pertanyaannya, apa pentingnya kita kalau habis ibadah minta supaya ibadah kita diterima? Kata Imam Ghazali, Anda kudu paham. Demi Allah, andai Tuhan anugerahkan kepada Anda ibadah yang Anda lakukan diterima oleh Allah, sungguh Allah anugerahi kesempurnaan nikmat. Kok kesempurnaan nikmat? Anda ibadah aja sudah nikmat dari Allah. Tahu taufik, dianugerahi, diterima, udah luar biasa. Sebab perbuatan yang kita lakukan kemudian diacungi jempol, luar biasa. Tapi perbuatan yang kita lakukan enggak diacungi jempol, ya sia-sia. Begitu. Maka bila ibadah yang kita kerjakan dianugerahi oleh Allah tentang qabul, diterima ibadah, maka sungguh nikmat sempurna telah diberikan kepada Anda. Anugerah yang luar biasa diberikan kepada kita bila mana ibadah kita diterima. Diterima. Diterima.
Alangkah beruntungnya orang yang telah mendapatkan kabul dari ibadahnya. Alangkah besar kekuasaan yang Allah berikan bila ibadah kita diterima. Alangkah tingginya diri ini bila ibadah yang kita kerjakan itu diterima. Alangkah luhur mulia bila ibadah itu Allah terima. Kalau diterima, coba artis ngasih topi 10.000 juga tiga. Subhanallah, dipuji-pujinya. 10.000 tiga. Gitu. Ini dari artis anu ini. Begitu. Itu maknanya betapa besar nilainya barang remeh bila diterima. Betapa kecilnya nilai barang besar bila ditolak. Maka tidak perlu banyak ibadah. Yang diperlukan diterima. Begitu. Sebab bila Allah terima, betapa banyak hiasan-hiasan yang Allah berikan kepada si hamba bila telah diterima oleh Allah ibadah itu. Dikasih anugerah, kasih nikmat di dunia, kasih simpanan ganjaran di akhirat, dikasih kemuliaan di dunia di akhirat bila ibadah itu diterima. Orang datang aja sama Rasulullah saudara ke Madinah. Tidaklah kita ngimpi pengen dianterin ke Madinah, melainkan karena Rasul udah undang dulu, minta sama Allah, ya Allah tuh orang udah saya undang. Maka mulut kita minta doa, Allahumma yassir alaina ziaratal Makkah wal Madinah. Itu karena Rasul, maka Allah kasih mudah kita punya mulut, kasih gampang kita jalan rezeki. Emang begitu. Segalanya berangkat dari mimpi. Tapi kalau kata kita, ya orang kayak gua dari mana? Ya alamat, tidak bakalan bisa. Dia enggak yakin sama Allah. Yakin aja sama Allah. Mimpi dulu. Dari mimpi itu kemudian akan terwujud. Untuk menuju mimpi tidur, kalau gitu tidur aja mulai biar terwujud. Ini masalah. Mimpi itu bercita-cita, bukan mimpi tidur. Namun kata Imam Ghazali, demi Allah, jika bila terjadi sebaliknya, ibadah yang udah luar biasa dikerjakan dengan begitu maksimal dicurahkan, sebaliknya, yakni ditolak, kagak diter, aduh, alangkah ruginya hidup, alangkah merugi sialnya kita, alangkah hampa dari kasih sayang Allah. Maka kita itu, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Allah. Apa tuh rahmat? Diterima olehmu lebih diharapkan daripada ibadah yang saya kerjakan. Kalau udah diterima mau udah. Yang penting saya mau diterima aja. Diterima. Urusan penilaian nomor dua. Yang penting diterima. Begitu diterima. Biar diterima. Maka baca solawatlah 100, biar solat kita, biar solat kita diterima sama Allah. Kalau diterima ya kita minta dah. Kalau sudah diterima, apa yang kau minta hambaku sesudah baca solat? Pendian dari Rasulullah yang ngajarin solat ini. Ini Rasulullah yang ngajarin solat ini. Lah kagak bisa diantarin kagak Rasulullah kalau kita kagak blek duit. Kan maknanya minta duit, namanya singkat padan. Daripada minta duit mulu gak dikasih-kasih, pasti kalau punya duit kembali lagi. Begitu. Kalau punya duit ini jalan-jalan mulu nih. Begitu.
Jadi, nah kasih susah aja biar ngaji belum kemis. Ngaji. Bagi. Daripada di rumah ngomelin bini. Nanya. Jadi saudara, minta aja cita-cita tuh ketemu Rasul. Urusan tentang semua. Begitulah hidup. Karena itu kata Imam Ghazali, kita ajak ngomong diri kita, wahai diri, ayo dong punya perhatian besar tentang ibadah dan qabulul ibadah. Sibukkan dengan urusan ini, yakni urusan diterima. Bagaimana biar ibadah kita diterima? Ya, enggak ada cara, banyakin baca salat Allah. Apalah salawat aja. Saya memotivasi aja orang tuh biar duitnya banyak biar ini. Secara sesungguhnya bukan itu. Biar ibadah yang dia lakukan diterima. Kalau diterima insya Allah lah. Yang diminta, jangan yang diminta. Kalau diterima, yang agak diminta juga dikasih kalau udah diterima. Begitu. Diterima, begitu. Cinta kita diterima sama cewek. Mau makan durian gak di Kimia Farma? Minta juga kagak ditahu kenapa. Ini udah cinta jadi diterima. Begitu. Jadi kalau udah diterima mudah enak aja. Maka tidak ada cara agar supaya ibadah kita terima perhatian pada urusan ini. Singkatnya kata Imam Ghazali, bila Anda continue pada urusan ini, memikirkan betapa pentingnya akhirat, menuju akhirat kudu punya bekal di dunia. Bekal itu ibadah. Untuk ibadah kudu punya dunia, segalanya. Sesudah kita ibadah kepada Allah, yang terakhir tugas kita minta, minta diterima. Bila kita istiqomah kayak begini, kita ulang-ulang setiap rapi daripada ibadah sholat, puasa, apa aja. Rati berarti badan di ujungnya. Rabbana taqabbal minna. Itu aja. Biar diterima. Sama Allah. Biar diterima. Biar diterima. Sama Allah. Bila ini konsen kita dalam hidup, bagaimana biar ibadah kita diterima? Kita meminta tolong sama Allah yang nerima Allah. Bila ini telah dilakukan, pertolongan Allah yang datang sama hamba model begini akan dipalingkan daripada menoleh-noleh sama makhluk yang nyinyir. Biarin terus saja konsen biar tinggi derajat. Enggak usah pikirin hidup. Begitu. Mikirin orang yang ngomongin. Ah, dia punya mulut. Kita nutup mulut orang agak bisa, mendingan nutup mulut kita aja. Solawat aja. Orang pegel-pegel sama kita. Biarin. Dia capek. Kagak ikut lari. Ngiri sama yang lari. Gitu. Sana. Maka kita harus ibadah. Dan minta biar ibadah kita diterima. Bila ini konsen kita dalam hidup, maka nanti Allah berikan kepada kita menghiraukan ama ocehan orang. Kada orang berkicau pasti hidup. Nanti juga di tanah kusir mau berhenti dah. Begitu biarin aja. Dia enggak tahu begitu. Begitu. Udah begitu aja hidup. Biar kita enggak capek. Bahasa orangnya cuek. Nah, orang berkata buruk di dunia, dia enggak tahu, terserah. Dia enggak tahu sebenarnya. Tahu sebenarnya nanti dikubur bakal nangis sejadi-jadinya. Begitu aja. Urusan di akhirat. Itu begitu. Sorfakanil iltifat ilal khalqi. Maka Allah palingkan orang yang konsennya ibadah
dan minta diterima ibadahnya. Enggak mau menghiraukan penilaian orang, cakep nih, belum tentu kalau Allah tolak, benar enggak? Begitu buruk nih, belum tentu kalau Allah terima. Maka konsen kita enggak mau mikirin kanan kiri, fokus garis finish ridha Allah, surga Allah. Akhirnya Allah sibukkan kita, enggak keburu untuk riya, enggak mikirin pengen dinilai orang, enggak keburu untuk bangga diri, gua hebat, gua ini, enggak kamu. Orang dia lagi sibuk kayak orang sakit di rumah sakit. Biar kata kelas 3, kelas 3 tuh zaman dulu kamarnya isinya 3, kalau sekarang kelas 3 12. Kali 4. Begitu. Kok banyak kelas 3? Kelas 3 tuh isinya 3, kelas 2 isinya 2. Kelas 1 isinya 1. Sekarang enggak, kalau 1 fit. Pun kelas 1. Begitu. Dia kayak sekolah kelas 1, kan banyak juga di sekolah kelas 1. Begitu kata dia. Ini repot. Saudara, kita enggak keburu untuk riya, enggak keburu untuk bangga diri. Ada orang muji, belum tentu kalau diterima sama Allah. Doain dan diterima. Ada orang nyelak, begitu nyelak, ya namanya saya masih pada masih lagu-lagunya, banyak kekurangannya. Begitu, makanya watang mim taksirona, ya yang kurang-kurang sempurnain aja, poles saja dianggap sempurna. Begitu mau kita enggak keburu mikirin orang. Kita didorong oleh Allah untuk menuju sebuah keikhlasan dalam ibadah, dan ini ruhnya aman. Kata Ibn Athaillah dalam hikamnya Al-A'mal Suwarun Qa'imah, waruhuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Amal macaman bagus lah. Intinya ada rahasia keikhlas. Bagaimana? Enggak bisa kita ngomong ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kudu ngaji minhaj dulu. Bagaimana proses menuju sebuah ikhlas? Ada tahapan. Ada resep-resep tanjakan yang harus kita lalui. Kita bakal mengerti. Kita enggak bisa ngomongin ini kecuali kita bisa mengendalikan diri kita. Orang puji, belum tentu diterima. Orang celak, belum tentu ditolak oleh Allah. Jadi ada motivasi dalam hidup. Jadi sehingga konsennya bagaimana supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Maka akhirnya Allah kasih keikhlasan mendalam dalam ibadah. Sehingga pegangannya selalu tahadus bin nikmah, menyebut-nyebut anugerah Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kita enggak usah repot. Itu main Facebook, main WA, main ini. Kita enggak usah nulis-nulis aja. Ada orang foto cekrek lagi jogging di Kalbar. Kalbar tuh Kali Baru, Sangrangan. Dipikir Kalbar Kalimantan Barat. Kali Baru. Dari Kelapa Dua tuh ada turun dikit. Foto. Sok lu, kata yang komen. Begitu biar sehat-sehat. Akhirnya riak lu, dikata riak. Nggak ngupload lagi akhirnya. Namanya terpengaruh oleh orang loh, dikata begitu. Emang orang mah begitu. Beli motor warna kuning, kuning tinja lagi, dijual ganti merah, merah lagi. Ini merah lagi mau dipendem ini yang merah nih. Begitu, salah lagi. Jadi ribet urusannya. Jadi apa aja orang nuruti komentar orang, gak ada habisnya. Sampai kiamat. Kita ibadah bukan karena pengen dinilai oleh orang, tapi bagaimana tingkat pencapaian kita kepada Allah. Terserah orang nilai. Karena orang nilai tergantung apa yang dia nilai. Bisa kekurangan, bisa kelebihan, tergantung mana yang harus dinilai. Maka kita enggak bakal konsen memikirkan penilaian orang. Mau orang apa kek? Saudara nulis-nulis saja. Ilmu,
Ada bilang, waduh pas ngaji seustad nih berhenti. Akhirnya kagak. Nguploadnya makanan, duren kimia farma. Ya Allah, lu ria lo kalau ngajak baru ganti lagi. Nah gak bikin status aja omongin mulu. Iya namanya terpengaruh sama orang. Apa kayak tulis itu saja. Begitu terserah. Begitu. Orang namanya juga hiburan. Namanya juga sosial. Bukan seuntung. Ya. Sosial apa seuntung sih? Iya media sosial. Iya udah biarin aja. Nulis mau nulis aja. Apa aja. Saya itu kalau nemu ngedres kitab yang bagus-bagus tulis saja. Takut hilang. Begitu maksudnya. Tulis saja. Biarin orang mau kata apa. Yang penting saya mau nulis, nulis saja. Terus apa? Akal itu terbatas. Harus dibantu. Sama nyatet. Sama ini. Jadi ada. Begitu. Begitu. Dan itu media sosial tuh gambaran akhirat. Orang sebut jejak digital enggak pernah bohong. Itu ada jejak digital kita di malaikat Rokibati. Bukan itu. Itu Rokibati itu setiap hari kita ngupload, ngaji diupload, ada jejak digital. Dan nanti bakal diputer. Siapa itu ya? Di pengajian duduk di pojok ngantuk. Ya siapa lagi kan kita orangnya. Kan yang motret itu ya kan. Ada lengkap. Jadi kita bukan media sosial gambaran akhirat biasa aja. Begitu. Begitu. Ada orang nulis lagi Facebook, pengen tahu aja dia terbaca. Apa yang kamu pikirkan? Pengen tahu aja. Tiap hari pengen tahu aja. Habis. Itu sih dia menanya doang. Terserah lo jawabnya apa. Begitu. 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 Ya Allah. Upload-upload aja. Apa yang Anda suka silahkan. Bukan juga itu membuat sebuah keriaan, bukan. Sebuah keriaan. Coba kayak Imam Ghazali. Dituduh begitulah ngarang kita pengen dipuji. Lah kan kita kagak dapat ilmu dari Imam Ghazali ya kan. Hilang aja. Dulu pernah ngarang kitab itu kiai. Namanya kitabnya kagak ada. Nah, maka apa aja ditulis. Biar ada sejarah. Begitu. Kalau enggak ada sejarah deh. Maka enggak apa-apa, saudara apa kan? Tulis-tulis saja, enggak perlu takut. Jadi kita yang penting konsen sama ibadah dan sama diterima oleh Allah dalam ibadah. Bila kita konsennya ini, sehingga dapetin keikhlasan, kita tahadus bin ni'mah, maka kita mendapatkan ketaatan yang paling diharapkan. Sebab enggak ada cacatnya barang dikit. Enggak perlu watamim tafsir. Kebaikan yang sangat istimewa. Enggak ada campuran. Ibadah yang diterima. Enggak pernah ditolak. Bila ini telah kita raih dalam hidup kita, saudara, kata Imam Ghazali, amalan model kayak begini, meski dalam seumur hidup satu kali dikerjakan, sebetulnya nilainya besar di mata Allah. Ini solat kita, saudara. Dari umur 15 sampai mati. Nyari apa? Nyari mana yang terbaiknya. Bila udah ketemu yang terbaik, Allah wafatkan. Ini kita dihidupin, masih banyak yang remeng-remeng amal kita. Makanya kalau saya mudah baca sholat aja yang banyak. Yang lain remeng-remeng, kalau ini diterima sama Allah. Apa-apa. Tapi nggak ada ibadah. Ibadah itu, kata Imam Ghazali, meski seupil, bila diterima sama Allah, itu besar. Banyak, banyak demi seumur hidupku. Meskipun jumlahnya dikit, sungguh besar. Nilainya di mata Allah. Sebab diterima. Dan manfaatnya banyak. Diterima. Asal diterima.
kita jadi komisaris BUMN, asal diterima aja. Nanti jadi komisaris, nggak ada kerjaannya, gajinya gede. Kenapa? 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 Diterima. Begitu. Kalau kita pinter kayak apa bisa ngoceh, kagak diterima. Lek kagak bisa. Allah begitu. Jangan berkecil hati. Jangan-jangan sedekah yang seperakan, itulah yang menghantarkan kita ke surga. Dulu ada yang bertanya juga, mau ngapain mintain 1000-1000 sama teman-teman majlis? Kapan jadinya pesantren? Masih bagus daripada kagak. Tapi saya yakin, jangan orang kaya doang yang masuk surga. Kita pun orang miskin juga berhak dapetin surganya Allah lewat pintu sedekah sekelas mampu. Gigi 2000. Begitu. Gigi 2000. Ya Allah, motor. Gigi 4 kencang. Apalagi gigi 2000 melejit. Begitu. Biar pandemi, biarin pandemi tetap berkembang bersemi. Gigi 2000. Gigi 2000. Saya mengajak itu. Seberak-seberak buat apa? Sebab tidak ada naya. Jangan orang kaya doang yang masuk surga. Jangan. Kita miskin pun masuk surga. Dululah kita punya umi, punya pisang 2 bagi tetangga. Mau ngapain? Jangan orang kaya doang yang masuk surga. Kita juga kudu masuk lewat pintu sedekah. Sedekah ini masuk, gak apa-apa, latihan. Oh iya baik. Durenatu, orang Betawi itu yang perlu begitu. Bagaimana biar cukup? Dikasih air seember, namanya kinca. Apa kinca tuh? Amalan sedikit biar cukup. Yang penting bahasa orang modernnya kinca tuh ekstrak. Tuh kinca tuh bahasa orang dulu, ekstrak. Rasa-rasanya durenya muka gak ada, kuahnya doang banyak. Sabar begitu, segidir duren atu cukup. Yang penting rasa. Ini namanya juga anak banyak, begitu. Zaman dulu susah kan begitu. Pokoknya nasi itu dalam bahasa canda, kagak dihitung. Emang kagak dihitung, bukan dihitung atu-atu. Nasi sepuasnya, maksudnya nasi kagak dihitung. Karena dia ada tanaman, sayuran ada, kangkung. Nah, makanya gang kangkung ya. Kangkung mulai mobil kali ya kan. Tapi ada pun tempe dibagi. Enggak boleh ngambil 3, ditaruh di piring. Yang lain bebas karena tempe nggak ada. Orang dulu begitu, ikan asin dibagi ya tuat. Nama juga anak banyak kayak biji tasbih 33. Yang penting cukup. Kalaupun nasi kan banyak begitu, lapar udah pakai kuahnya aja yang banyak. Orang dulu. Ala kulli hal, kata Imam Ghazali, ibadah yang model kayak begini nih, meski seumur hidup sekali, tapi nilainya besar di mata Allah. Apalagi kalau banyak. Ibadah model begini demi Allah, meskipun sedikit nilainya, kuantitasnya, tapi besar kualitasnya. Besar, banyak manfaatnya. Pada akhirnya, ujungnya akan diterima dan cakep adanya. Singkatnya, konsepnya muslim itu bagaimana beribadah yang benar, dan bagaimana biar ibadah yang benar itu diterima oleh Allah. Maka ngaji